Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas Erling Haaland yang tampil konsisten sehingga diyakini akan lampaui Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Erling Haaland mampu tampil apik sepanjang musim 2022-2023 berjalan. Melihat hal tersebut, legenda AS Roma, Francesco Totti menyebut sang bomber bisa melampaui dua ikon sepak bola dunia Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Seperti diketahui, Haaland baru saja bergabung dengan Manchester City di musim 2022-2023 setelah didatangkan dari Borussia Dortmund. Penyerang timnas Norwegia itu pun langsung menunjukkan kualitasnya bersama The Citizens. Saat ini, Haaland sudah mencetak 23 gol dan 3 assist dalam 18 penampilan di semua kompetisi. Penyerang berusia 22 tahun itu pun menjadi top skor sementara Liga Inggris 2022-2023 dengan 18 gol. Totti pun mengatakan Haaland sudah menunjukkan level permainan tertingginya sejak bersama Borussia Dortmund, namun dengan bergabung ke Manchester City yang berisikan pemain-pemain hebat akan membuatnya semakin menakutkan. Dia tampil di level tinggi bersama Borussia Dortmund dan sekarang bersama Manchester City dia memiliki tim di belakangnya yang membuatnya melakukan yang terbaik, kata Totti dilansir dari Tribal Football, Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022. Lebih lanjut, Totti merasa takjub dengan Haaland karena bisa memanfaatkan semua peluang untuk menjadi gol. Ia pun merasa yakin Haaland bakal lewati Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Jadi dia luar biasa karena dia mengonversi semua peluang. Jika terus seperti ini, saya katakan dia akan melakukan lebih baik dari Messi dan Ronaldo, pungkasnya. Sementara Haaland sudah menunjukkan kualitasnya dan mendapatkan banyak pujian dari legenda sepak bola. Haaland pun diprediksi bakal meraih Ballon d'Or. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, and subscribe, agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.